Okey guys, ini merupakan cubaan vlog saya yang pertama setelah saya memiliki action cam daripada China sebenarnya, SJ-1000, yang mana telah lama di pasaran semenjak tahun 2008 saya telah tak silap lah. Ini mungkin model yang yang tak tahu yang kebawa apa, sebab model yang pertama agak mengalami masalah berkaitan dengan display pada casing. Jadi model ni telah mengatasi masalah tersebut lah. Dan saya sedang menunggang Kawasaki Ninja 250 versi 2013. Bagi yang dah follow Facebook, YouTube saya sebelum ni, mungkin mengetahui lah. Sebelum ni saya menggunakan kamera Olympus TG620, sebuah compact digital yang tough lah. Kalis hentakan dan juga air kedalaman lebih kurang 5 meter saja. Namun kamera tersebut tidak mempunyai wide angle shooting, video shooting wide angle. Video SJ-1000 ni dia punya angle dia 140 degree, berbanding GoPro 170 sehingga 190 degree. Kalau GoPro dan GoPro mempunyai pelbagai lagi version, dia punya coding rakaman. Yang ini ada Full HD 1080 pixel, 720 pixel dengan 60 frame per second, VGA. Ada, tak kalau tak silap ada 4 mode untuk kamera SJ-1000 ni. Kalau GoPro yang GoPro 3 Black Edition tu ada lagi banyak lah. Dan yang terbaru GoPro Black Edition yang ada version terbaru ni telah mengatasi masalah perbezaan antara GoPro Silver dengan GoPro Black Edition. Jadi saya tak mampu untuk nak memiliki sama ada White Edition Silver ataupun Black Edition. Jadi saya ambil option untuk mencuba China punya model SJ-1000 selepas membaca dan juga membuat sedikit research di Facebook dan juga di YouTube lah, dalam Google semasa ni. Saya tak nak komen pasal motor. Model ni pun dah lama ada di pasaran, dah setahun. Dia launching pada Oktober 2012 dan sekarang dah setahun di pasaran Malaysia lah. Sekarang pun dah ada urut-urut nak keluar Yamaha F, Yamaha 250 ni kan. Ramai jadi isu lah, jadi isu 250. Mungkin kalau ikut spek yang dikeluarkan tu merupakan motor paling top lah antara 250 yang lain, sebab Yamaha membandingkan dengan Kawasaki 300, tidak membandingkan dengan Kawasaki 250, sebaliknya membandingkan dengan Kawasaki Ninja 300 versi Eropah. Jadi maknanya 250 yang sedia ada yang saya gunakan ni tidak dapat menyaingi kekuatan top ataupun mungkin juga top speed Yamaha 250 yang bakal akan keluar nanti. Saya dipahamkan juga terdapat dua version Yamaha tersebut, satu khas untuk track dan satu lagi khas untuk commercial on road lah. Mungkin spek sedikit berbeza, kita tunggu dan lihat.
kamera saya guna ni saya letak dekat mounting tepi helmet lah. Sebelum ni saya gunakan di atas. Kamera Olympus saya gunakan di atas disebabkan anda boleh lihat bayang di atas jalan. Kamera saya letak di tepi helmet. Agak kecil dan sesuai letak di tepi helmet lah. Berbanding kalau Olympus TG620, kalau saya letak di tepi helmet memang tak muat lah. Dia akan kamera tersebut lebar, compact dia kita kamera standard lah lebar, jadi tak sesuai lah untuk letak di tepi helmet. Berbanding dengan kamera ni dia agak nipis, lebar dia kecil dan sesuai untuk letak di tepi helmet lah. Saya dulu pergi ke Aeon Jasco di Manjung ni. Kalau yang mana dah tahu, memang saya tinggal di Manjung lah, di daerah Manjung. Dan ada jumpa seseorang nak sampaikan stiker sebenarnya. Jadi saya ambil peluang ni untuk buat vlog dulu. Dah lama saya set up tapi tak berkesempatan. Satu kekurangan pada SJ1000 ni, dia punya audio quality. Kalau duduk dalam casing, dia punya kekuatan untuk menangkap audio tu kurang. Jika tanpa casing, agak baik jika berada dalam kereta lah. Kalau diletakkan di luar tanpa casing, mungkin mungkin terganggu dengan bunyi angin. Jadi kalau anda memiliki wang yang banyak, bolehlah anda memiliki GoPro. Sebab GoPro bukan sahaja dari segi video, kualiti audio juga memuaskan. Boleh tengok banyak video-video di YouTube ataupun di laman web GoPro sendiri. Bagi saya, saya tak ada effort nak beli. Memang dengan harga RM1,300, saya rasa banyak lagi benda lain saya boleh beli. Jadi saya ambil usaha untuk beli SJ1000 ni lah. Harganya pun RM299, harga promosi lah. Kalau ikutkan banyak, saya dapat harga lebih kurang RM400 kalau tak silap lah. Lebih kurang RM300 lebih, hampir ke RM400. Ini saya dapat RM299 dengan semua sekali aksesori yang standard untuk SJ1000 ni lah. Tapi untuk saya gunakan ni, saya gunakan aksesori GoPro yang memang dah ada pada saya. Dia punya pivot arm, TV pivot arm dan sebagainya. Jadi saya gunakan aksesori ni untuk pasang pada helmet, pada signal, pada side mirror, pada signal belakang, ataupun footrest belakang lah. Banyak lokasi sebenarnya. Kalau ada pelbagai aksesori GoPro untuk kita letak pada motosikal. Dan yang paling baru adalah industri punya suction cup yang GoPro keluarkan, tahan sehingga 150 batu per jam, bukan kilometer, batu per jam 140 kalau tak silap ya, batu per jam. Suction cup tu boleh tahan. Ada video dia orang letakkan pada rear seat ataupun tail superbike lah, jadi memang tak jatuh. Saya mungkin berminat untuk nak dapatkan suction cup tersebut. Dan tujuan saya ke AEO ni, satu, saya nak bagi stiker kat orang. Kedua, memang saya nak dapatkan, nak tanya dengan kedai kamera tu lah, yang biasa saya beli GoPro ni, sama ada bila nak sampai suction cup ni.
Kayunya semua dah tersalah masuk ni. Sepatutnya lepas tu tadi saya hitung harapan ini nak masuk kawasan parkir bermotor ni. Saya sudah sampai di parangan parking Aeon Jasco Manjung. Baru dia buka, saya tak ingat bila buka, tapi dalam tahun ni lah, baru-baru sangat. Jadi orang-orang masyarakat sekitar daerah Manjung yang datang ke sini lah. Okey, jumpa lagi. Bye.